Alhamdulillah. Siap-siap, Kung. Iya. Iya, itu mah masalah gampang. Biar nanti saya ngobrol dulu sama emaknya. Biar nanti emak kan tahu tuh. Jadi mau apa sama emak? Bentar, Mak. Kung, bentar ya. Udahan dulu ya teleponnya ya. Nanti kita sambung lagi. Ada emak nih, ya. Ya, Assalamualaikum. Kenapa senyum-senyum? Aceng menariknya siangan aja nya, Mak. Kamu bilang mau jalan pagi, makanya Mak nginep di sini. Iya, Mak. Abis gimana ya? Masalah Idoy juga, Mak. Kenapa Idoy? Idoy, jadi gini, Mak. Aceng sama Akum kan bantuin Idoy. Aceng sama Akum tuh mau ngejelasin sama Idoy kalau Rojak itu bukan calon suaminya Jenap. Rojak? Iya, Mak, Rojak. Yang waktu itu ketemu sama Mak di sini, yang mau ke rumah Pedut, yang mau ngamuk-ngamuk sama Pedut. Oh, yang nanyain Idoy sarjana apa? Terus Mak bilang aja Idoy dokter gigi. Iya, itu dia, Mak. Itu dia. Terus? Nah, jadi Rojak itu bukan calon suaminya Jenap. Itu kan tadi udah kamu bilang, Ceng. Jadi Aceng sama Akum teh mau nganterin Idoy ke rumahnya Jenap, Mak. Ah, Mak pusing. Langsung aja. Kamu mau bicara apa? Idoy teh mau ngomong sama Jenap, Mak. Kalau dia siap menikah sama Jenap. Idoy sama Jenap? Iya, Mak. Serius? Iya, Mak, serius, Mak. Orang Jenapnya juga suka sama Idoy. Tak perlu kata, Ceng. Aceng kagak kata apa-apa, Mak. Ya udah sana, anterin Idoy. Iya, Mak. Aceng ngomong dulu sama Lilis ya, Mak. Lilis di dapur lagi bikin sarapan. Oh iya, Mak. Sebenarnya teh ada apa, Kos? Cuma ada masalah aja, Wah, sedikit. Narsi. Kalau saran Uak mah sebaiknya dinikahkan saja, Kos. Wah, saya juga berpikiran seperti itu, Atu. Kalau nanti ada apa-apa kan repot. Saya tinggal dulu ya, Wak. Iya, Kos. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Den, Bapak tinggal dulunya. Bantuin Wairah. Iya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.